Berikut ini cara untuk update Play Store ke versi terbaru. Jadi untuk sekarang kalau Play Store versi terbaru itu tidak perlu lagi dari Google untuk mengupdate-nya karena dia sudah ada tombol update bawaan. Nah, caranya itu cukup mudah. Kalian bisa buka yang namanya Play Store. Di sini ada Play Store di HP Vivo saya contohkan. Nah, caranya itu kalian bisa pilih yang namanya ini. Ada namanya profil kalian yang ada di sudut kanan atas. Setelah itu pilih kelola aplikasi dan perangkat. Nah, bukan kelola aplikasi dan perangkat, pilih setelan yang ini. Pilih setelan. Pilih tentang. Nah, bisa kalian lihat. Biasanya kalau versi lama, di sini kita harus ketuk lama atau ketuk 2-3 kali. Dia langsung muncul yang namanya opsi update. Tapi yang versi baru ada tombol update di sini. Pilih update Play Store. Nah, versi Google Play sudah yang terbaru. Kalau kalian yang belum muncul di sini, muncul tombol update ini, kalian ketuk saja beberapa kali, sekitar 3 kali, dia akan melakukan update. Jadi seperti itu kalau yang versi lama. Kalau versi baru sudah ada tombol update di sini. Nanti kalau ada notifikasi versi Google Play sedang diupdate, nah itu biarkan saja, dia akan menginstal secara otomatis tanpa harus ada perintah apapun ke depannya. Jadi itu saja. Silakan dicoba pada ponsel masing-masing. Semoga bermanfaat.